Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lakum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak anugerah karunia kepada kita, terutama hari ini Allah memberi taufik pada kita untuk bisa jumpa dengan Ramadan. Tanpa terasa kita sudah masuk di hari yang keempat, dan pagi ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pertolongan pada kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Mari kita syukuri Bapak Ibu anugerah yang besar ini. Dengan bersyukur maka anugerah ini akan dijaga oleh Allah. Apabila bersyukur, anugerah akan ditambah oleh Allah. Sehingga kita berharap semoga kita selalu diistiqomahkan di dalam agama, selalu diberi taufik untuk taat kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita duduk sejenak di masjid. Jangan lupa niatkan i'tikaf selama kita berada di masjid. Bagi yang belum niat, maka niatkan dalam hati nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Sambil i'tikaf kita akan mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita lanjutkan dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Ini kitab termasuk kitab yang tertua di dalam keilmuan Islam. Karena kita tahu pondasi agama itu Quran dan hadis. Quran dan hadis. Sedangkan hadis yang menjadi pondasi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah paling tidak ada kutub sittah yang kita kenal, atau nanti tis'ah menjadi 9 kitab. Kutub sittah yang dimaksud Sahih Bukhari, kemudian kitab Sahih Muslim, Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, dan kitab Sunan An-Nasa'i. Ini kitab 6 ini adalah sebagai pondasi di dalam keilmuan agama Islam. Nah, salah satu dari kutub sittah adalah Sunan At-Tirmidzi. Ini kitab yang diberi gelar oleh para ulama menjadi Ummul Hadis. Induk daripada hadis kutub sittah itu adalah Sunan At-Tirmidzi. Ini yang akan kita dengar beberapa hadis pada kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan bab yang ke-180. Hadis yang ke-244. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa bi sanadinal muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi qol. Bab ma ja'a fi tarkil jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Bab menerangkan hadis yang datang fi tarkil jahri meninggalkan untuk mengeraskan bi bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah di beberapa waktu yang lalu membahas tentang sudah masuk dalam pembahasan fikih sholat sesuai urutan kitab ini. Dimulai dengan bab toharoh, sholat. Nah, bab sholat kitab pagi ini masuk dalam satu judul, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan yang menerangkan tentang bacaan bismillahirrahmanirrahim ini dilirihkan atau tidak dikeraskan ketika berada di dalam sholat. Jadi ini judul yang pertama. Nanti judul yang setelahnya baru Imam Tirmidzi menyampaikan judul baru juga, yaitu fatwa sebaliknya. Pendapat ulama yang mengatakan
membaca bismillah dengan jahar atau dikeraskan itu disunnahkan. Nah, ini luar biasa adilnya para ulama zaman dulu. Sekelas Imam Tirmidzi itu Bapak Ibu, kalau menyampaikan ilmu itu enggak disembunyikan. Kalau zaman sekarang, mereka kalau sudah menyampaikan ilmu, maka mereka seolah-olah menjadi orang yang paling benar, sehingga yang selainnya salah. Orang-orang yang duduk di kajiannya pun juga akan punya paham seperti itu. Kenapa? Karena tidak amanah di dalam menyampaikan ilmu. Nah, Imam Tirmidzi menyampaikan, dua-duanya sebenarnya ada di dalam Islam. Entah itu yang menjaharkan bismillah, yang mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim, ataupun yang melirihkan bacaan bismillah, itu ada sandaran hadis dan dalilnya masing-masing. Walaupun tentu setiap ulama mujtahid itu tentu punya tarjihnya. Ada yang akan mereka unggulkan, karena tak mungkin dalam satu waktu sekaligus keduanya diamalkan, itu tak akan bisa. Mesti memilih satu. Nah, tapi sekelas Imam Tirmidzi pun tak merojehkan. Beliau cuma menyampaikan, sebahagian ulama begini, ini dalilnya. Ulama yang lain seperti ini bertentangan, ini dalil mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi qala haddatsana Ahmad ibn Mani'in qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim. Imam Tirmidzi mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Ahmad bin Mani'. Ahmad bin Mani' mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Ismail ibn Ibrahim. Ismail bin Ibrahim mengatakan haddatsana Sa'id al-Jurairi telah menceritakan hadis pada kami Sa'id al-Jurairi. An Qais bin Abayah daripada Qais bin Abayah. An Ibni Abdullah bin Mughaffalin daripada seorang putranya Abdullah bin Mughaffal. Qala telah berkata Abdullah bin Mughaffal, Sami'ani Abi, ayahku telah mendengarkan aku membaca, wa ana fi salati, sedangkan saya berada di dalam salat. Aku membaca di dalam salat bismillahirrahmanirrahim. Faqala li, maka berkatalah li kepada aku, ayahku pun berkata, ai bunayya, wahai putraku, muhdatsun itu adalah satu perkara yang diada-adakan. Iyyaka wal muhdats, jauhilah olehmu perkara yang diada-adakan. Qala, ayahku pun mengatakan, walam aro, aku belum pernah melihat ahad dan seorang pun min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Abdullah bin Mughaffal, lam aro ahadan min ashabi Rasulillah, aku belum pernah melihat seorang pun daripada sahabat Nabi, karena abghadha ilaihil hadath fil Islam, yang lebih membenci perkara yang diada-adakan di dalam Islam melebihi dia, yakni minhu, yaitu melebihi ayahnya. Qala, kemudian ayahnya Abdullah bin Mughaffal, ayahnya yang bernama Abdullah bin Mughaffal tadi mengatakan, qad shallaitu, sungguh aku telah salat, ma'an nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, dan bersama Abu Bakar Siddiq, wa Umar, dan bersama Sayyidina Umar, wa Utsman, dan bersama Sayyidina Utsman. Walam asma', dan aku belum pernah mendengar ahad dan seorang pun minhum di antara mereka, yaquluha, yang membaca bismillah tadi. Idza anta shallaita, apabila engkau salat, fakul, maka bacalah alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Abu Isa, berkata al-Imam At-Tirmidzi, hadits Abdullah ibn Mughaffal, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mughaffal, haditsun hasan, adalah hadis hasan. Wal amalu alaihi inda aktsari ahli al-ilmi, inilah amal kebanyakan daripada ahli ilmu, min ashabin nabiyyi, daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhum, di antara mereka, Abu Bakrin, adalah Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman, wa Aliyun, dan Sayyidina Ali, wa ghairuhum, dan selain mereka, wa man ba'dahum minat tabi'in, dan beberapa ulama di kalangan tabi'in. Wabihi, dan dengan fatwa ini, yakulu Sufyan Ats-Tsauri, berpendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa Ibnul Mubaraki, dan Ibnul Mubarak, wa Ahmad, wa Ishaqu, begitu juga Imam Ahmad dan Imam Ishaq. La yarawna, mereka tidak berpendapat, ayyajharu bismillahirrahmanirrahim, bismillah itu tidaklah dijaharkan. Qalu, mereka mengatakan, wa yakuluha fi nafsihi, mereka, orang yang membaca tadi, bacalah bismillah di dalam hatinya. Ini satu hadis, satu bab. Dalam satu bab ini beliau juga hanya menulis satu hadis saja. Tadi kita dengar satu hadis daripada seorang putra daripada Abdullah bin Mughaffal. Tak disebut siapa namanya. Putra daripada Abdullah bin Mughaffal. Lah, putra Abdullah bin Mughaffal itu bercerita, saya sholat. Di tengah-tengah sholat saya baca bismillahirrahmanirrahim. Lah, ayah saya dengar, namanya tadi Abdullah bin Mughaffal. Ini tentu tegurannya di luar sholat. Ditegur, jangan engkau buat seperti itu mengada-ngada di dalam Islam. Aku sholat di belakangnya Abu Bakar,
salat di belakangnya Sayyidina Umar, di belakang Sayyidina Uthman, aku tak pernah mendengar seorang pun dari mereka yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Abdullah bin Mughaffal. Imam Tirmidzi sedikit mengomentari di bawah, ini adalah pendapat yang terbanyak di kalangan ahli ilmu, yaitu mereka berpendapat ketika salat bacaan bismillah itu tidak dijaharkan. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah ibn al-Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ishaq bin Rahawaih rahimahumullahu ta'ala. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan kalau yang kita dengar satu hadis ini aja, apa jadinya kira-kira? Beliau tadi sudah nukil, ini pendapat kebanyakan ahli ilmu. Kalau kebanyakan kan tak semua. Dan beliau sudah jujur, dari empat mazhab, paling tidak beliau sebut nama dua imam. Imam dari empat mazhab cuma satu malah beliau sebut di sini, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Abu Hanifah yang juga berpendapat seperti itu, tak beliau sebut. Tapi jalur ke atas daripada Imam Abu Hanifah seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, ini disebut oleh Imam Tirmidzi. Nah Bapak Ibu, ini dalil di antara para ulama yang mengatakan bahwa bismillah itu kalau dibaca ketika sholat disirkan atau dilirihkan. Ada dalilnya. Lalu terus bagaimana menurut ulama yang mengatakan bahwa bismillah itu dikeraskan? Mana dalilnya? Kita sambung dengan bab yang kedua. Ini bab baru. Tadi bab pertama itulah hadisnya. Bab yang kedua, babu man ro'al jahru bismillahirrahmanirrahim. Bab menerangkan tentang orang ro'a yang dia berpendapat al-jahru bismillahirrahmanirrahim, dikeraskannya bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wabihi qala haddatsana Ahmad ibn Abdah. Imam Tirmidzi telah menceritakan bahwa telah menceritakan hadis pada kami Ahmad bin Abdah ad-Dabbiyyu. Qala haddatsana al-Mu'tamir ibn Sulaiman. Abda ad-Dabbi mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Al-Mu'tamir bin Sulaiman. Qala telah berkata Mu'tamir bin Sulaiman, haddatsana Ismail ibnu Hamad, telah menceritakan hadis pada kami Ismail bin Hamad. An Abi Khalidin daripada Abu Khalid, an Ibni Abbasin daripada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala sahabat Abdullah ibnu Abbas mengatakan, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaftatihu solatahu, Nabi memulai solat beliau bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Isa, berkata Al-Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun laisa isnaduhu bidzaka. Hadis ini adalah hadis laisa isnaduhu, tidaklah sanadnya bidzaka. Bidzaka yang dimaksud bidzakal qawi. Menurut beliau hadis ini tak terlalu kuat. Waqad qala, tapi telah berpendapat bihadza, dengan pendapat seperti hadis di atas bahwa bismillah itu dibaca dengan keras, iddatun min ahlil ilmi, banyak juga dari kalangan beberapa orang dari kalangan para ahli ilmu. Min ashabin nabi, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhum, di antara sahabat yang berpendapat seperti itu, Abu Hurairah adalah sahabat Abu Hurairah, wa ibn Umar dan sahabat Abdullah ibn Umar, wa ibn Abbasin dan sahabat Abdullah ibn Abbas, wa ibn Zubair dan sahabat Abdullah bin Zubair, wa man dan para sahabat dan orang-orang ba'dahum selepas mereka, minat tabi'ina dari kalangan para tabi'in, ro'au, mereka semua berpendapat al-jahros, bahwa bacaan bismillah itu dikeraskan, al-jahro, dikeraskan di bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wabihi, dan dengan fatwa ini, yakulu berfatwa asy-Syafi'iyyu, Imam Syafi'i, wa Ismail ibn Hammadin, dan Ismail ibn Hammad, huwa adapun Ismail bin Hammad, ibnu Abi Sulaiman, adalah putranya Abi Sulaiman, wa Abu Khalidin, dan Abu Khalid, yukalu dikatakan huwa Abu Khalid al-Walibiyyu, beliau adalah Abu Khalid al-Walibi, wasmuhu adapun namanya Abu Khalid, Hurmus adalah Hurmus, wa huwa sedangkan beliau Kufiyun, adalah orang Kufah. Ini bab kedua, hadis yang kedua. Jadi kedua-dua ditulis oleh Imam Tirmidzi. Hadis pertama menerangkan tentang tidak dianjurkan bismillah dikeraskan. Hadis kedua menerangkan bahwa Nabi mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kedua-dua hadis ini yang ditulis oleh Imam Tirmidzi ini Bapak Ibu, itu semua dikomentari oleh para alim ulama. Kedua-duanya, hadis yang ditulis di sini. Sebenarnya hadisnya banyak, bukan cuma ini saja. Tapi tentu yang kita baca tadi, itu yang kita akan dengar bagaimana komentar ulama. Hadis pertama, tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mughaffal. Beliau mengatakan bahwa
sholat di belakang Nabi, di belakang Sayyidina Abu Bakar, di belakang Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman, tak pernah beliau mendengar mereka membaca Bismillah. Nah ini, hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam An-Nawawi, begitu juga didhaifkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahumullahu ta'ala, walaupun Imam Tirmidzi menghasankannya. Nah, di antara penyebab hadis ini didhaifkan oleh mereka karena di antara rawi yang ada di dalamnya itu lemah, majhul, tak diketahui. Siapa itu? Ibnu Abdullah bin Mughaffal, putranya Abdullah bin Mughaffal. Kan hadisnya tadi, hadis ini diriwayatkan oleh seorang putra daripada Abdullah bin Mughaffal. Lah putranya siapa? Cuma disebut putra, tak disebut siapa nama anaknya. Maka kata Imam Nawawi, begitu juga Ibnu Khuzaimah, bahkan Ibnu Abdul Bar Al-Khatib, ini mendhaifkan hadis ini walaupun tadi Imam Tirmidzi menghasankannya. Lah kalau sudah dhaif, ya berarti menurut ulama yang mengatakan dhaif, hadis ini tak bisa dipakai. Tetapi menurut ulama yang mengatakan hadis ini hasan, hadis ini bisa dipakai. Nah, Bapak Ibu, hadis yang lain banyak. Termasuk dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim. Nah, di situ diterangkan juga beberapa tambahan-tambahan riwayat. Bahkan nanti dalam kitab Sunan Nasa'i itu ada riwayat-riwayat lainnya bahwa ada hadis yang mengindikasikan bahwa dalam hadis tersebut dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai qiraah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Memulai qiraah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Lah nanti kalau kita cukup waktu, hadis itu pun disampaikan oleh Imam Tirmidzi, itu pun dijawab oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Maksud Nabi memulai bacaan dengan alhamdulillah itu yang dimaksud adalah nama surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu banyak nama. Di antara namanya itu adalah alhamdulillah. Jadi Al-Fatihah itu punya banyak nama. Fatihah itu namanya, Asy-Syifa itu juga namanya, Ummul Quran juga itu namanya, termasuk tadi. Dan umum Bapak Ibu, terkadangan kita pun kalau ditanya, misal ini baca surat-surat apa ini, maka seorang ustaz atau seorang qori itu menyebut kalimat pertama dari Al-Qur'an daripada ayatnya. Nah, contoh surat Baro'ah, padahal kan namanya surat At-Taubah. Nah, tapi karena dimulai dengan Baro'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin, itu mulainya, maka dikatakan surat Baro'ah. Ya alhamdulillah, karena memang surat ini diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin, maka dia dijadikan sebagai nama juga. Maka kata Imam Syafi'i, itu menunjukkan nama daripada surat Al-Fatihah. Karena dalam beberapa riwayat Nabi juga pernah memberitahu Iqra' alhamdu, bacalah alhamdu. Apa yang dimaksud? Surat Al-Fatihah. Nah, tapi ini di sini tentu mana-mana pun mazhab akan menguatkan dalil mereka masing-masing. Empat mazhab itu punya dalil semua. Bahkan yang tidak ditulis di dalam kitab ini, tapi di dalam kitab lain disebutkan, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Apa kata Imam Nasa'i? Beliau meriwayatkan satu hadis bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memanggil beberapa orang. Kemudian selepas itu beliau salat. Ketika sahabat Abu Hurairah salat, faqara'a bismillahirrahmanirrahim, maka sahabat Abu Hurairah pun membaca bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian selepas itu beliau membaca surat Al-Fatihah semuanya. Hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kemudian beliau pun membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqala amin. Maka Abu Hurairah pun membaca amin dan orang-orang di belakangnya pun ikut membaca amin. Setelah selesai salat, sahabat Abu Hurairah mengatakan walladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatan bi Rasulillah. Selesai salat, sahabat Abu Hurairah kemudian mengatakan demi Allah yang mana jiwaku berada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam masalah menjaharkan bismillah. Coba
Abu Hurairah mengatakan, ayo ikut sholat. Selepas itu beliau jadi imam. Ketika jadi imam, beliau baca Bismillahirrahmanirrahim, dikeraskan semua. Baru beliau katakan, aku orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah. Nah, ini hadis ini menunjukkan beliau memarfukkan bahwa sholat saya ini paling mirip dengan Nabi di antara kalian. Nah, kalau mirip berarti semua keseluruhan sholat itu sudah usaha untuk mencontoh Rasulullah, termasuk bismillah itu dikeraskan ataukah tidak. Nah, ternyata bismillah dikeraskan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, hadis itu banyak, ada yang mengeraskan, ada yang melirihkan. Nah, disitulah nanti fungsinya mazhab, Bapak Ibu. Ini bukan bab untuk menyalah-nyalahkan, tidak. Karena perkara ini sampai kiamat pun tidak selesai. Lah terus bagaimana ini Ustaz? Ya, tak ada pilihan bagi kita kecuali bermazhab. Bermazhab itulah untuk menjadikan solusi penengah. Kalau sudah kita berada di satu tempat, satu negeri, yang sudah ada mazhab berjalan di situ, ikuti saja. Maka jangan heran, ulama-ulama itu kalau bijak seperti itu, Bapak Ibu. Sudais beberapa tahun lalu, itu datang ke Indonesia. Selepas itu, beliau datang ke Masjid Istiqlal. Itu ada di YouTube. Diminta jadi imam. Nah, ketika beliau jadi imam, apa yang beliau buat? Beliau takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Adamin. Baca bismillah beliau. Kita kalau pergi umroh, pergi haji, yang pernah sholat di belakang Sudais, itu kalau jadi imam di Mekah itu, baca bismillah dengan keras enggak beliau? Enggak. Lah kenapa baca bismillah dengan keras sampai di Indonesia? Tahu, Indonesia ini mazhab Syafi'i. Maka Bapak Ibu, bermazhab itu langkah untuk mencari jalan tengah. Termasuk kalau kita pun pergi ke negeri-negeri yang di sana fatwanya bismillah disirkan, maka kita ikutlah orang di sana. Jangan cari acara baru, geger kampung orang gara-gara kita. Kami Bapak Ibu, saya sendiri belajar dulu di Pakistan. Belajar hadis di sana 3 tahun. Ketika belajar di sana, sering juga saya diminta jadi imam. Nah, ketika kami minta jadi imam, bismillah itu saya baca tapi lirih. Lah kok bisa gitu? Ini enggak punya prinsip nih, katanya bermazhab. Lah, memang kaidah bermazhab begitu. Ketika kita datang ke satu tempat, maka jadilah bagian mereka. Jangan buat acara-acara baru. Walaupun kadang Bapak Ibu, kita pun, saya sendiri secara pribadi pernah sholat subuh, rokaat pertama, bismillah saya sirkan. Langsung, Allahu Akbar, bismillah saya baca lirih, langsung, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu yang saya keraskan. Rokaat kedua, saya lupa. Rokaat kedua, saya baca bismillah keras. Ya, namanya kebiasaan hari-hari begitu. Tapi bagaimana? Di rokaat pertama sudah ingat. Ya, rokaat kedua, semoga saja mereka maklumi, saya lupa. Jadi, terkadang, kita sudah niat pun untuk bagaimana menjalani ini, bukan masalah salah benar, tidak. Dalam mazhab itu sudah ada fatwa-fatwa yang terbagi. Tentu setiap mazhab, setiap fatwa akan merojehkan, mengunggulkan pendapat mereka. Itu tidak bisa dipungkiri, itu mesti. Kalau yang dia mengikuti mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya tentu menurut mereka bacaan bismillah itu disirkan, dilirihkan. Ya kalau ngikut fatwa Imam Syafi'i, tentu bismillah dijaharkan. Hadis dua-duanya sahih. Tapi kalau mau diadu-adu sahihnya Bapak Ibu, ya tentu, kalau saya ditanya, tentu yang rojeh, tentu yang membaca bismillah dengan keras. Bagaimana tidak? Coba Bapak Ibu bayangkan, tengok Al-Quran. Ini bukan hanya ikhtilaf dalam fikih, tidak. Fan-fan ilmu itu ada imamnya. Kalau kita belajar fikih, itu ada 4 mazhab yang masih tersisa sampai sekarang. Pendapat-pendapat fatwa mereka itu mu'tabar. Mu'tabar itu yang bisa dipertanggungjawabkan untuk diikuti. Apa itu mazhab 4? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam Tauhid ada juga imam. Imam-imam yang memang sudah Allah beri kelebihan dalam bidang Tauhid, mereka yang pegang fatwa, mengikuti fatwa mereka. Lah Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam Tauhidnya siapa? Imam Al-Ash'ari dan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Begitu juga ulama-ulama Ahlul Hadis yang mengikuti fatwanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, nah itu juga punya sedikit berbeda pemahaman tentang Tauhid, tapi itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlul Hadis, 3 ini di dalam bidang Tauhid. Nah kalau di zaman ini ada orang katakan, harusnya kan kalau fikihnya Syafi'i, Tauhidnya harus Syafi'i. Tidak bisa begitu Bapak Ibu, memang sudah Allah bagi-bagi. Jangankan fikih dan Tauhid,
keilmuan kan bukan cuma dua itu. Ada namanya ilmu Quran, ilmu qiraat. Qiraat itu tata cara membaca Al-Quran yang mutawatir dari Rasulullah. Paling tidak mutawatir itu ada 7 qiraat. Dari 7 itu setiap satu punya murid 2 yang terkenal. Akhirnya kali 2, jadi 14. Dari 7 qiraat itu beda-beda. Di negeri kita, cara baca Quran yang dibaca para imam, para qori, ustad-ustad, di negeri kita, bahkan hampir 80% negeri di dunia ini, itu cara baca Qurannya mengikuti qiraat Hafiz an Asim. Itu imam qori kita. Imam qori tahun 300 Hijriah, seribuan tahun lebih yang lalu. Imamnya siapa? Hafiz an Asim. Jadi kalau kita baca Quran seperti yang kita dengar, itu baru satu qiraat. Bahasa lainnya satu mazhab itu. Cara qiraat lain masih ada. Kalau Bapak Ibu pergi ke Maghrib, ke Maroko, daerah-daerah timur sana, maka nanti kalau membaca itu ada imalahnya. Wadduhi wadlaili idha saji. Nah, pakai imalah. Salah itu, bukan salah. Itu salah satu mazhab atau qiraat di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, qiraat kita Hafiz an Asim, dan ini qiraat mayoritas di penduduk dunia ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, buka itu Al-Quran Mushaf, buka surat Al-Fatihah, maka di sana akan ditulis Al-Fatihah itu ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Bismillah itu dilingkari, diangkakan nomornya 1. Nomornya 1. Alhamdulillahirrabbilalamin, nomornya 2. Lah berarti Bismillah itu termasuk Fatihah atau bukan? Ya masuk. Menurut siapa? Menurut Imam Qori Hafiz an Asim, Imam Syafi'i dalam bab fikih sama dengan pendapat ini. Jadi kalau ada orang mengatakan Bismillah itu dilirihkan, berarti dia memisahkan Bismillah daripada Al-Fatihah. Ya kalau memang dia mengikuti mazhab qiraat itu, ya terserah dia. Tapi mazhab qiraat yang ada, qiraat yang berlaku di negara kita, ya memang yang kita sering dengar dan yang kita lihat itu Qurannya ditulis Bismillah ayat yang pertama. Tadi Bapak Ibu, ini bukan bab saling menyalahkan, tidak. Tapi bermazhablah. Di mana kita berada, di satu tempat, di negeri, kalau sudah ada fatwa, itu jangan dicampur aduk. Walaupun sebenarnya semuanya benar. Semuanya benar. Yang salah itu ketika mencampur aduk. Mana bisa di dalam satu waktu kita campur? Oh, Anda ikut yang mana? Oh, saya dua-duanya. Dikeraskan juga, dilirihkan juga. Ya mana bisa? Itu harus dipilih satu. Maka ini bab tentang Bismillah, dua-duanya ditulis judulnya oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ini saking adil dan amanahnya beliau di dalam ilmu, beliau ingin memberitahu kepada kita bahwa memang di kalangan para alim ulama terjadi ikhtilaf. Ada yang mengatakan Bismillah itu dijaharkan, itulah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau. Nah termasuk juga, itulah salah satu qiraat yang masyhur. Bismillah termasuk bahagian daripada surat Al-Fatihah. Dan tak dipungkiri, ada pendapat lain yang mensirkan, melirihkan daripada bacaan Bismillah. Dan itu difatwakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Al-Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tapi Imam Malik lebih ekstrim lagi. Imam Malik memang mengatakan Bismillah itu tak termasuk bahagian ayat. Termasuk Imam Abu Hanifah juga seperti itu. Tapi Imam Malik nanti, Bismillah itu bukan cuma disirkan, bukan cuma tidak dikeraskan, memang tak dibaca. Kalau Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dibaca, tapi lirih. Nah, bedanya di situ. Jadi kalau dari bentuknya tak berbeda mereka dalam dalam praktek, tapi asli fatwanya berbeda. Nah, ini hadirin Bapak Ibu, dua judul bab yang bisa kita dengar pada pagi hari ini dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Semoga hadis-hadis yang kita dengar ini bisa kita ambil faedah, kita niat amal, dan sampaikan pada saudara-saudara Islam kita lainnya. Sebelum kita tutup, ada yang tidak bertanya mungkin? Diskusi tanya-jawab, kalau ada dipersilahkan. Tak ada ya, ini pembahasannya umum, bukan umum, sering dibahas. Tapi tadi, penting bagi kita Bapak Ibu, khilaf itu, ikhtilaf itu ada. Nah bagi kita harus mempelajari menyikapi ikhtilaf. Nah, jangan menjadi orang-orang yang suka mengingkari ikhtilaf. Apalagi kalau memang ikhtilaf itu ada di kalangan 4 mazhab. La yungkaru al-mukhtalafi. Dalam kaidah usul fikih itu tak boleh mengingkari mukhtalafi, perkara-perkara yang memang diperselisihkan oleh para ulama. Ya kalau kita punya pendapat, punya pilihan, silahkan, pasti. Tapi kan bukan pendapat kita juga, mau tak mau kan kita ikut. Ikut ulama yang memfatwakannya. Maka kita punya pendapat, tapi juga harus tahu bahwa luas ternyata fatwa-fatwa yang ada di kalangan ulama-ulama Islam. Dan coba juga Bapak Ibu, hadis-hadis ini berbeda-beda diriwayatkan oleh sahabat. Ini di antara hikmahnya,
Allah ingin menjadikan di dunia ini keilmuan daripada hadis-hadis Nabi itu teramalkan semua. Coba kalau hadis itu cuma satu, kan cuma satu aja, yang lain jadi hilang. Kalau cuma di Indonesia misalkan, di Indonesia baca bismillah, nah, nanti pergi ke Saudi sekarang ini tak bismillah. Akhirnya dua-dua hadis itu diamalkan. Di Saudi diamalkan hadis yang satunya, di Indonesia, Asia Tenggara diamalkan hadis yang lainnya. Akhirnya seluruh hadis-hadis Rasulullah itu terjaga di permukaan bumi. Ya kalau cuma satu aja, kita mau anda harus satu aja satu dunia, hilang ilmu, hilang sebahagian hadis. Dengan adanya ikhtilaf itu, hikmahnya Allah menjaga keilmuan dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara menyeluruh. Tapi tadi hikmah pengamalannya bermazhablah. Karena kalau tak bermazhab akan menjadi orang yang kebingungan. Oh enggak ada Nabi nyuruh mazhab. Anda kalau tak mau bermazhab, ya ujung-ujungnya juga akan bermazhab. Mazhab tak bermazhab namanya. Ikut pendapat sendiri, ikut pahamnya sendiri. Lah kalau sudah kita ikut pendapat sendiri, ikut pemahaman sendiri, siapa kita? Kita tak bisa nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, beberapa hadis, ada dua bab yang kita dengar dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Semoga kita bisa ambil faedah. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.